Matikan lagi dong, Dan. Dia menyambut di dalam. Pinter-pinter. Pak, saya dari Jakarta, Pak. Minta foto dulu sebentar. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Hadir, Pak. Apa kabar? Nasi lengkong enggak diajak semua. Udah sampai, saya enggak diajak. Enggak tahu kalau sampai, ada kalau bilang biasa betul siap 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 siap. Terima kasih atas kehadiran Bapak di Jawa Kampi Cirebon. Terima kasih. Selamat malam. Ya, kita akan menuju ke altar utama Dewi Kuan Yin yang selaku tuan rumah di Vihara di Blas Asih. Ya. Ya, kita lurus ke depan. Buka jalan, kita masuk ke depan. Buka jalan, buka jalan. Jadi 100 tahun kurang lebih setelah Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang tadi dibahas dari Pak Anies mampir 100 tahun kemudian ya. Ya Pak Anies berkenan memberikan kehormatan pada yang mulia Dewi Kuan Yin. Namaste. Semoga Pak Anies sehat selalu, tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga berkah Dewi Kuan Yin selalu menyertai Pak Anies. Bisa ke sayap kanan, Pak Anies? Sayap kanan. Ya, ini sudah 500 tahun yang kurang lebih vihara ini berdiri. Nah, di sebelah kanan ini adalah salah satu panglima perang pahlawan. Menurut ceritanya kanan kirinya itu panglima utamanya, wakil panglimanya adalah seorang Muslim. Dulunya itu pakai peci, tahun 65 harus diganti pecinya menjadi kopi seperti itu. Nah, jadi ini sebetulnya pimpinan panglima perangnya ini orang Tionghoa dan kanan kirinya itu orang Muslim. Nah, kita hormati dalam altar ini sebagai wujud penghormatan beliau pernah bertempur bersama-sama melawan VOC. Kita jalan.
ini ada jangkar ya, konon dipercaya sebagai jangkar Laksamana Cheng Ho, sebagai bukti bahwa dulu masyarakat kita ini masyarakat pelaut ya. Jangkarnya sebesar itu, padahal kira-kira mungkin berapa ratus tahun yang lalu ya, kapalnya sedikit cukup besar juga. Jadi bisa dibayangkan Pak, jangkarnya sebesarnya apa, sebesar apa gitu. Langsung aja kita langsung ke tempat ya. Kita langsung ke aula, aula dalam. Ide-nya belum itu.